biasanya orang kalau selalu mengajar biasanya tidak suka diskusi, karena orang kalau jadi guru biasanya kalau dibantah kadang-kadang marah. Jadi kalau biasa berdiskusi, mengerti pendapat orang, bisa diambil dan sebagainya. Itulah pengalaman kami setelah sana kemari, diskusi besar sekali manfaatnya. Meskipun kita menghadapi orang-orang egois yang kadang-kadang memaksakan kebenarannya padahal dia itu salah. Maka anak-anak sekalian, kebenaran tetap luka dan perlu diperjuangkan.